Halo Sobat BP. Dengan postur yang tergolong pendek dibanding atlet putri lainnya, Gregoria Mariska Tunjung dituntut punya kaki gesit untuk mengcover lapangan. Dalam hal ini tentunya dimiliki Georgia, gengs. Kalau nggak percaya, Andin udah nyiapin nih, spesial buat kalian, kecepatan sergapan Gregoria Mariska di depan net. Mari kita intip serangan cepat Georgie saat bertemu Ratu Badminton Cina Chen Yufei di quarter final All England Open 2023. Diawali dengan smash keras di sisi belakang, kecepatan Georgie bergerak ke arah depan membuat sang lawan pasrah tak berdaya. Poin ini cukup krusial karena menyamakan kedudukan 10-10 di game pertama. Tak sampai di situ, Georgie kembali bikin Yufei kelabakan di penghujung laga. Drop shot silangnya memaksa lawan melakukan diving. Baru juga bangkit, serangan susulan pemain 23 tahun ini langsung menembus benteng pertahanan Cina. Kalau tadi ada wakil Cina, kini giliran bidadari tunggal putri India, Pusarla Sindhu yang dibantai Georgie di final Spain Masters 2023. Kaki gesit Georgie memberikan cover, membuat Sindhu terdiam. Posisi kok yang jauh dan meluncur keras menjadi penyebabnya. Di penghujung laga, lagi-lagi sergapan Georgie kembali jadi momok menakutkan bagi lawannya. Pengembalian Sindhu yang tanggung membuat Georgie leluasa melakukan dua kali lompatan di depan net dan mencetak poin. Selanjutnya masih dengan wakil India, Pusarla Sindhu yang lagi-lagi dibuat frustasi di semifinal Malaysia Masters 2023. Kekalahan di Spain Masters beberapa pekan sebelumnya seakan memberi trauma tersendiri bagi Olympic silver medalist 2016 ini. Lihat aja, ekspresi tertekan Sindhu saat Georgie menari-nari di depan net dengan tangan petirnya. Sebagai penutup, giliran Ratu Badminton Spanyol Carolina Marin yang tak berdaya. Smash silang yang dilepaskan Georgie memaksa pemain 30 tahun ini mengirim kok dengan tanggung. Dengan kecepatan yang dimilikinya, Georgie langsung memberikan sergapan di depan net.